siap teman. Syuting dulu ya. Kamu sini aja, banyak cewek-cewek enggak usah nongol. Istri ngikut ayo syuting. Mas Roni, cepetan dong. Aku udah enggak sabar nih. Ya, dari sini suaranya. Cocoknya yang cepat, jangan lama-lama. Ya, kan nanti gantian, Mas. Sabar dong. Gantian sih gantian, tapi kalau ada yang ngelihat kita lagi kocok-kocok di sini gimana? Enggak kok, aku kocoknya gimana sih? Kamu gimana sih? Kamu main monopoli di sini? Lagi mau syuting? Tapi kan tadi lagi break. Dia nih mas, maksa-maksa main monopoli. Udah tahu mau take. Ya kan Mas Roni juga mau ikut juga. Gimana sih? Tapi kamu maksa-maksa. Ya kan aku maksa juga Mas Roni mau. Kok Mas Roni pelin-pelan banget sih jadi cowok? Udah deh, aku main cek. Jangan ribut-ribut di sini dong. Ya Mas Roni tuh kok pelin-pelan banget. Gimana sih? Aduh, mas. Dia tuh pada pecah semua. Wah bang, gak sengaja dia tuh bang. Lo main dorong-dorong saya. Kamu tuh harus tanggung jawab. Lo tuh cowok liplan. Dia tuh bang minta ganti rugi sama dia bang. Ya lo yang jatuh. Jadi cowok. Dia bang yang dorong-dorong. Gua gak mau tau, lo harus tanggung jawab. Ganti nih. Gak, lo aja. Coba ada apa? Ya lo liatin tuh pada pecah tuh. Ya ampun. Yang juru main monopoli siapa sekarang? Ya aku. Ini siapa? Jadi gimana mas? Ini gimana? Ya tadi orang ini gak tau. Bisa gak? Ya udah. Bukan bisa gak? Masa semua nih. Gara-gara lo. Ayo. Masuk. Lo kan ngerayu-ngerayu. Kuning sini. Sini dulu, turun. Siapa nama lo? Vanes. Vanes. Pemilih cinta yang mendambakan sosok pria yang memiliki wajah seperti sang adik. Karena Vanes telah lama terpisah dari adiknya. Apakah Vanes mampu mendapatkan jodoh yang sesuai keinginannya di garis tangan? Vanes, lo siapa Yoga. Namanya? Yoga. Kenapa lo tadi berdua ngelamain monopoli di sana? Dia mas, maksa-maksa mas. Ya tapi kan kamu juga ikut men mau. Dia bilang, kamu tuh mirip adik aku banget ya. Emang bener. Sini main dulu sama aku gitu. Tunggu, tadi Roni, tadi Yoga, nama lo siapa sih? Yoga, Roni Prayoga sih. Apa? Lengkapnya. Nama lo Roni Prayoga? Iya masuk ya. Kadang dipanggil Roga, Yoga, kadang Roni. Ada yang manggil Roni, ada yang manggil Yoga. Yaudah, sekarang gini, semirip apa sih adik lo? Ya mirip, aku ngeliat dalam mimpi aku tuh mirip banget sama Mas Roni. Aku punya kok fotonya. Mau lihat fotonya? Boleh, mana fotonya, mana? Bentar ya, Mas Uya. Oh, ya pada so cantik. Coba. Mana? Nih. Itu foto adik aku. Aku sama mamaku. Ya ampun. Coba nih. Nih, lo nunjukin doang, gak dimasukin. LED aja, LED. Oke, coba. Naik LED. Udah. Ini anak kecil begini gimana cara miripnya? Aku liatnya dalam mimpi, Mas Uya. Miripnya di mana sih? Ya. Emang sudi banget gue mirip adik lo. Gak terima gue mirip adik lo. Gimana ceritanya sih? Nih. Lo nyari jodoh, nyari adik? Ya, sebenarnya sih aku sambil cari jodoh yang mirip sama adik aku. Ada. Kenapa emang? Adik lo yang kayak apa emang? Adik lo yang kayak apa emang? Yang mirip sama adik aku. Hah? Tapi ada lagi yang lebih.
Enggak, pulang. Oke. Dari mana lu ngerasa itu mirip adik lu tuh dari mana? Pulang, pulang, pulang. Tadi orang yang lu di bawah sama yang di atas jelas-jelas beda bentuknya. Enggak, dia lebih mirip. Dia lebih mirip. Aku ngelihat. Ngarang lu. Dalam mimpi aku tuh sama kayak gini. Eh, lu pulang deh, minum obat coba, minum obat. Dia mirip Mas Uya. Apa lu sini lu? Nyari masalah aja sih lu. Lu tuh dari dulu enggak pernah berubah tau enggak sih? Apa? Lu ngapain di sini? Turun. Kenapa? Turun lu. Apa maksud lu, hah? Mas Uya. Oh, ikut campur urusan gue gini, aja. Dia ini teman sekelas saya pas SMA. Iya. Tuh, lo teman sekelas dia waktu SMA. Dengerin gue dulu! Ngapain lo pake nyebut? Udah diam! Enggak, lo kenal sama dia? Kenal sama Panes? Gini Mas Uya. Nama lo siapa? Nama saya Jimmy. Jimmy, ya. Oke. Apa ceritanya sama dia? Jadi gini, dia tuh teman sekelas saya ya. Pada saat SMA. Cuma 2 tahun aja. Iya. Karena pada saat kelas 3, dia keluarin dari sekolah. Oh, dia drop out. Saya ditawarin sama dia Mas. Dengerin gue dulu! Dengerin gue dulu apa sih? Dia tuh banyak kasus ya. Dia tuh kalau pakai rok maksudnya. Di bawah paha, di atas paha. Di bawah paha? Di atas paha. Gini, segini nih. Oke, terus? Yes. Lo mau sekolah? Udah gitu maksudnya. Gak jauh beda sama dia. Dia tuh suka gak pakai. Oke, terus? Iya. Suka kentut sembarangan lagi kan. Lo kriminal. Punah lo tuh apa? Oke. Gue samain sesuatu gue. Punah lo tuh apa? Don't touch me! Punah lo tuh apa? Dengerin semua, jangan mau sama dia. Diam, lu diam dulu. Ngomong apa lah? Cari ribut terus dia. Ribut terus. Oke, sekarang gue tanya, biar gue tanya. Gimana, setuju gak kalau ini kita usir aja nih? Usir aja udah. Gimana kalau kita panggil aja Arbi Matigor nih? Ngapain sih manggil-manggil kayak gitu, gak penting banget. Gara-gara lo. Gara-gara lo. Nurut sama yang punya acara dong. Oke. Okay. Ya lo ngapain ikut campur urusan. Kita panggil Arbi dan Tigor, oke. Tenang, kamu bisa tenang gak? Oke, Arbi dan Tigor. Gimana Tigor, lihat ini nih emosinya terlalu meledak-ledak nih, Gor. Masa contoh-contoh gue dan gak usah contoh-contoh gue kayak gitu. Emma, sorry, nama gue Vanes, bukan Emma. Lo manggil siapa? Vanes? Jadi? Nama gue tuh Vanes, bukan Emma. Emma kenapa, Gor? Diam! Bisa diam gak? Jangan sentuh-sentuh. Don't touch me. Dan jangan pernah tetap saya kayak gitu. Apa? Mas, lihat. Saya gak takut. Hah? Orang jadi jual. Usir Mas. Lu siapa lu? Anak-anak. Lu bawa telur di lebar gede, bau tau gak? Telur di mana? Ini studio gue. Ya walaupun begitu, anak saya dimarah-marahin sama dia. Tapi jadi berantakan. Jadi gitu dong. Mas. Kamu siapanya? Saya ini anak aku, Mas. Dia anak aku satu-satunya. Kenapa kamu? Mas, dia dari kemarin memang dia ini teman SMA, Mas. Iya. Tapi ngangguin terus. Kenapa lu suka sama anak gue? Ih, najis amat suka sama dia. Masih banyak cewek cakep di sini. Sini jangan mau nih sama dia ya. Lu tuh enggak pantas sama anak gue. Jadi, lu tuh sembarang. Santai, Bu. Lu jangan sembarangan ngomong ya anak gue ya. Oke. Oke. Okay. Diam, diam, diam. Apa? Diam. Lo ngapain ikut-ikutan anak lo nyari jodoh di sini? Ya, bukan begitu. Aku nganterin dia, Mas, ngeliat dia. Terus aku ngeliat dari luar tadi dia dimarah-marahin, enak aja begitu.
Dia nih memang ya emang anak ibu yang gak bener. Lu tuh dari kemarin memang gak suka sama anak gue ya. Lu tuh gangguin anak gue terus. Diam, kalau kamu mau cari jodoh di sini, kalau kamu cari jodoh di sini, ikutin aturan sini. Kalau enggak keluar, silakan. Diam lo semua, diam. Diam lo semua. Aku lihat kekacauan, aku lihat berantakan. Vanes ini depresi, broken home dan haus kasih sayang, Mas Uya. Aku di sini tuh cari jodoh Mas Uya yang mirip banget sama adik aku. Oke. Udah dapat kasih sayang. Kasih sayang, broken home, depresi atau ya. Ya, harus kasih sayang juga Mas. Gimana nih ini harus kasih sayang juga ya? Iya Mas. Tunggu, saya enggak agak risih nih lihat telur di sini nih. Ya. Tahu Bu. Telurnya buat dimasak, bukan dipecahin. Merusak acara. Apa sih? Rusuh banget. Bikin rusuh mulu. Vanes, tenang dulu. Lihat mata saya dulu, lihat. Enggak. Tenang dulu, lihat sini. Lihat sini dulu. Ngeyel banget jadi orang sih. Okay. Diam gak loh, naik bacot okay, kalau udah cukup. Relax dulu. Nah, tarik turun nafas. Tarik nafas, keluarin. Oke, tenang bisa. Oke, bisa tenang. Oke, boleh minta kursi. Kursi, cepat kursi. Buat apa sih kayak gini? Oh kan di sini cari jodoh Mas Uya. Iya cari jodoh kan harus ikutin aturan. Lo tau acaranya kayak apa? Iya ini bakal ramai banget kalau nggak kayak gini caranya harus direlaksasi dulu. Bisa diam nggak? Ya aja nih banyak telur ya. Nggak? Udah diam ya. Ya udah gue yang. Oke. Ayo Vanes. Duduk. Duduk. Jangan begitu dong, anak gue. Gara-gara lo ya. Duduk. Gara-gara lo, ngerti gak lo? Apaan sih lo? Gara-gara lo. Udah duduk dulu. Duduk aja lo. Oke, Vanes. Atur nafasnya dulu. Tarik nafas dulu lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, akses dulu rasa tenang dan nyaman dari diri kamu. Apapun yang kamu rasakan, rasa tenang di masa lalu kamu munculkan dulu. Oke, sementara tetap nyaman dan tenang. Apapun yang kamu lihat di depan mata kamu secara perlahan. Membuat diri kamu munculkan rasa tenang, nyaman, dan rileks. Oke, pertahankan posisi badan kamu, jangan sampai tertutup matanya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang, rasakan gelombang relaksasi yang kamu rasakan dari ujung kepala kamu sampai ujung kaki kamu, menjalar ke seluruh tubuh kamu secara perlahan. Nyaman, rileks. Oke, biarkan pergerakan kamu membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1-3, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya lo kenapa coba? Apa yang lo rasakan? Saya sebenarnya depresi Mas Uya. Terus? Aku tuh butuh kasih sayang. Makanya aku datang ke sini buat cari jodoh. Karena aku tuh gak pernah dapat perhatian, kasih sayang dari keluarga aku sendiri. Apalagi semenjak mama punya cem-ceman pacar yang lebih tua lagi. Bohong. Wah kan? Bohong. Lebih tua kan emang sama anak sama aja. Terus? Oke, tenang dulu. Jadi kita dengerin dulu. Terus? Mama tuh lebih sayang sama laki-laki itu dibandingkan sama aku. Makanya aku jadi broken home kayak gini. Mama kesini. Gak punya arah tujuan sama hidup, kamu, Vanes. Terus, laki-laki itu, cem-ceman itu? Aku juga benci sama laki-laki itu, Mas. Dia tuh lebih tua. Yang umurnya itu antara 40 atau 50 tahun. Enggak, Mas. Itu kayak seumuran Mas Uya gini lah. Enggak, Mas. Enggak, bohong. Makanya aku tuh cemburu, Mas. Soalnya mama yang harusnya sayang, yang harusnya perhatian sama aku, malah buat laki-laki tua itu, Mas. Terus, mamaku tuh sering keluar malam. Sering main playgirl lah. Enggak, Ma.
Mas, itu bohong tuh. Oke. Enggak bohong. Nah, terus habis itu Bapak enggak kerja? Papaku tuh kerjanya di rumah, disuruh sama Mama biar Mama tuh bisa aktif keluar, main sama geng-geng ya, sama cowok tua itulah. Itu tuh alasan Mama buat bisa selingkuh di luar gitu loh, Mas. Makanya aku tuh sekarang jadi kayak kebelangsak. Nah, tadi kamu diceritain kata Jimmy kalau kamu suka ngisengin guru kamu, motornya tadi diapain segala macam waktu SMA, di sekolah tuh kamu katanya belangsak, bikin masalah terus, tuh kenapa? Dulu tuh waktu SMA, aku pernah isengin guru aku. Habisnya guru aku tuh tua, begitu sok genit banget gayanya. Centil sama teman-teman sekelas aku. Akhirnya aku copotin aja ban motornya. Terus bensinnya aku jual deh. Udah tua, bawa tanah. Harusnya tuh sadar diri, mikir. Mau ngapa sih? Oh gitu. Aku tuh paling gak suka sama orang-orang yang genit. Contohnya kayak Mas Uya deh. Mas Uya kan genit ke cewek-cewek sini. Aku tuh udah lihat dari kemarin-kemarin Mas Uya. Mas Uya tuh genit. Saya bukan genit, saya ramah. Sampai mobil Mas Uya tuh, aku kempesin deh ban ya. Hah? Di depan. Mobil gue dikempesin. Soalnya aku tuh tahu banget. Wah, kurang ajar nih orang. Mas Uya. Cek dulu. Sadarin. Udah. Lu ngompar di sini mobil gue. Parah. Lu ngompesin mobil gue. Ngaku lu. Enggak, aku enggak ngompesin apa-apa kok. Orang mau ngompesin apa-apa. Wah, ini aja. Ke depan. Ke depan, he. Ke depan lagi tuh. Iya, Mak. Maksudnya enggak tahu apa-apa main dikempesin aja. Iya, lu kempesin. Waduh. Kamu apa? Wah, keterlaluan lu. Ya, benar. Tadi bener bos ya, apa yang saya bilang? Ajar nih orang nih. Emang biang kerok ini. Sini lo. Lo diem ya. Lo ngompesin mobil gue aja kan? Kenapa? Lo kan begitu. Jangan iseng jadi orang, kenapa sih? Lo tuh kriminal tau gak sih? Ini tuh laporin polisi tau gak sih kayak gini? Lo jangan ikut. Sini sebelah gue. Ibu situ sebelahnya. Maafin. Maksudnya apa nih? Gak ada maafin. Minta maaf Mas Uya, abis aku tuh. Iseng tanggung jawab sekarang udah. Copot nih bannya, bawa ke pom bensin atau pompa. Yang gitu. Emang kelewatan nih cewek ini, bener-bener ya. Pompa. Cari-cari mobil. Pompa, cari pompa. Aku punya loh. Ada pompa nggak? Ini kalau rusak gimana? Ada pompa. Cari-cari sendiri, cari sana. Tanggung jawab lo ya, pompa itu. Udah biar mama dia ngompa. Udah nggak apa-apa, aku aja. Ayo tanggung jawab. Main kepesin aja. Belajar tanggung jawab. Gimana bisa nggak? Caranya gimana sih? Udah mama aja. Alah anak manja, mana bisa? Gak bisa apa-apaan nih cewek. Gak apa-apa. Lo banyak diam nggak? Lo kayak perempuan. Udah kerjain aja dulu tanggung jawab, itu ngambil orang. Ya lo lemes. Lo diam aja. Ya ilah. Bisa mama. Udah bisa. Mama aja. Udah ibunya deh. Udah, kamu lanjut aja nak, biar mama aja yang... Ini sampai kapan kalau gini mau pak orang kempes gini? Gak bisa, tahu, mobil gua ini tekanan bannya sama mobilnya juga gedean ya. Mobil. Maafin ya, Mas. Gak kuat. Emang bikin rusuh kan, Mas Uya? Udah rusak aja ini. Bisanya, tau gak? Mungkin dia ngasih aja ini, Mas. Emang biang kerok, Mas Uya. Dari tadi kan saya bilangin. Bisa diam gak sih? Terus aja deh, udah, terus. Udah, Pak. Cari deh pompanya buat pompa mobil gua. Lu juga sama aja sih, apa sih? Mana sama aja. Maafin anak aku ya, Mas ya. Ya aku minta maaf. Maafin anak aku ya, Mas. Maaf. Diam enggak lo? Saya cari pompa buat dia. Iya, aku juga punya mulut kali. Kamu ngapain begitu sih? Tolong dong, udah deh. Tolongin, Bro. Kan? Mas Uya, aku minta maaf ya, Mas Uya. Udah masuk ke dalam. Yang kerok. Cuma gara-gara gue mesti punya tanggung jawab aja nyelesain acara ini. Kalau enggak udah gue usir. Usir aja orang kayak gini nih. Diam mulut lu, gue punya mulut buat ngomong ya. Udah diam.